teman-teman, selamat datang di YouTube channel aku. Hari ini aku memanggil seluruh generasi muda dan seluruh generasi micin untuk merapat karena aku punya apa? Yang pastinya semua generasi muda dan generasi micin suka, yaitu mie instan. Tadang! Tuh kan, pasti mukanya udah pada kayak gitu. Yah, samyang udah dari zaman nenek moyang kale, yang review juga udah jutaan kali. Nah, tapi hari ini reviewnya bakalan beda banget karena aku menghadirkan saudaranya, Mi Samyang. Jadi, ceritanya tuh gini, kemarin-kemarin aku itu jalan ke supermarket. Dan pada saat itu aku tuh lagi di bagian mie instan. Lihat, pengen apa ya? Terus aku lihat nih si Samyang ini. Di bawahnya, aku ngeliat ini. Tadang! Tuh, mirip banget kan? Ini juga mie instan goreng rasa ayam pedas buatan Korea, produksinya Samyang. Dan yang ini hot chicken rasa ayam pedas produksinya Nissin. Yang niscaya aku sangat percaya kayaknya itu rasanya mirip atau sama, tapi dari pabrik yang berbeda. Dan yang menariknya, selain yang ini, mereka juga punya rasa yang ini kan Samyang yang buldak carbonara nih. Nah, lalu tadaaa, mirip banget kan? Nah, tapi kalau untuk rasa aku nggak tahu karena jujur, kalau ini sih dua-duanya aku juga belum pernah coba, makanya hari ini aku mau coba. Nah, untuk segi harga, yang satu itu Samyang ini 20 ribuan, dan untuk yang ini tuh harganya 9 ribuan. Nah, jadi kalau untuk dari segi harga, wih, ini asik banget nih, apalagi kalau di akhir-akhir bulan atau enggak, satu nggak cukup bisa makan dua, jadi dapat ini dua tambah telur satu kenyang pol sampai besok pagi. Nah, oke. Nah, hari ini aku bakal cobanya kayak gini. Jadi supaya adil, aku tidak akan dikasih tahu ini yang mana. Jadi mungkin yang pertama aku coba ini ya, karena ini tuh kayak pedes banget. Jadi nanti lidahnya itu keburu kayak pedes banget. Dan nanti nggak kerasa gitu rasa yang sebelumnya, yang sesudahnya. Nah, ini jadi ini. Aku mau coba yang ini dulu. Jadi mie-nya itu dimasakin dan ditaruh di piring. Aku nggak akan dikasih tahu yang Samyang atau yang merek Nissin ini. Jadi nanti reviewnya itu pasti review yang jujur banget dan tidak terpengaruhi oleh. Ih, ini kan kayaknya lebih mahal ya, pastinya lebih enak karena aku sendiri nggak tahu. Nanti pada akhirnya aku bakal dikasih tahu yang aku bilang enak itu yang mana kayak gitu atau rasanya lebih gimana. Jadi pasti bakalan jujur banget. Jadi tunggu, jangan kemana-mana, aku mau masak dulu, oke? Tepatnya, dimasakin. Aku tinggal makan. Sekarang, aku sudah kembali lagi. Dan di sini ada, gak kelihatan ya? Maklum ya, belum beli mejanya, belum datang. Tadah, nih, aku angkat aja. Ada dua macam mie yang aku juga nggak tahu, cuman katanya ini versi yang carbonara. Nah, aku coba dulu yang ini ya. Yang ini, mie-nya itu lebih lebar. Tuh, lihat. Kok porsinya ini lebih dikit ya? Ini sih kayaknya udah dicomot deh sama orang yang masak ya. Kalian ya terlalu. Nah, jadi mie-nya tuh lebih lebar kayak gini, wanginya. Wangi sih, kayak dari wangi aja kayak udah kecium, kayak wangi kaldu, asin, agak-agak cheesy gitu, karena ini kan yang carbonara ya. Aku udah kasih tau ini yang carbonara, cuman aku gak dikasih tahu yang mana yang Samyang, yang mana yang Nissin, oke? Nah, sekarang kita coba ini yang mie-nya lebar-lebar ya, terus dia ada kayak parsley-parsley-nya gitu. Ayo kita coba. Enak dan ternyata pedas juga loh guys. Aku pikir yang karbo nggak pedas, ada tulisannya sih hot, tapi aku nggak nyangka gitu bakalan kayak sepedas ini. Kebetulan aku pencinta mie lebar, jadi aku suka banget mie-nya lebar, terus kenyal-kenyal gitu, kayak springy banget gitu. Enak sih menurut aku. Dan buat aku yang suka pedas, ini tuh mie-nya pedas tapi nggak terlalu pedas. Jadi kalau yang nggak suka pedas itu kayak berapi-api.
Makan lagi. Oke, cukup ya cobainnya. Enak, asin, kayak ada wangi-wangi cheese. Jadi pas dicium gitu kayak ada wangi-wangi. Ini asin-asin, sedikit cheesy kayak gitu. Terus juga dia ada parsley flakes-nya banyak, wangi, cukup pedas, tekstur mie-nya. Enak, enak, enak. Oke, nah ini yang kedua. Nah, kalau ini tekstur mie-nya tuh kayak gini, guys. Tuh, dia nggak selebar yang tadi. Dia nggak selebar yang tadi. Tapi dia lebih agak gendut. Jadi, kalau yang tadi lebarnya tuh gendutnya ke samping. Kalau yang ini gendutnya tuh ke depan. Dia lebih kurus-kurus gitu. Dan ini juga sama, ada apa? Kayak parsley flakes-nya gitu ya, ijo-ijo gitu. Mari kita coba, kita cium dulu. Wangi juga sih. Tapi gak kecium kayak ada wangi-wangi cheesy yang apa, asin kayak gitu yang kayak lebih umami atau gimana lah bahasanya ya. Mari kita coba. Kok gue ngerasa ini kayak ada bau seledri sedikit sih? Ini carbonara atau apa ya? Mari kita coba. Atau hidung gue yang salah kali ya. Enak juga. Jadi pedes. Tapi mie-nya itu kenyal. Kenyalnya tuh gendut-gendut gitu aja kayak gendut-gendut kenyal-kenyal gendut-gendut kenyal-kenyal gendut-gendut kenyal-kenyal. Enak juga gitu, jadi kayak di mulut tuh gendut kenyal gitu ya. Nah, terus kalau untuk sausnya sendiri, lumayan sih ini enak juga, nggak terlalu pedas. Mungkin kalau yang nggak suka terlalu pedas bakalan lebih suka ini. Udah gitu nggak terlalu asin, jadi aku nggak gitu ngerasa kalau ini tuh kayak cheesy carbonara, tapi dua-duanya juga enak. Nah, kalau untuk yang nggak suka mie lebar, mungkin bakalan lebih suka yang ini nih, guys. Coba lagi ya. Wangi cheese-nya itu, wangi yang asin-asin gitu itu, nggak se-strong yang tadi ini. Oke. Jadi kalau yang lebih suka makanan yang lebih medok rasanya, mungkin ya bakalan lebih suka ini. Tapi kalau yang nggak suka mie lebar, mungkin lebih suka ini. Nah, makanya makanan itu dibuat banyak sekali pilihan. Kenapa? Karena selera tiap orang itu berbeda. Oke? Enak. Duh, kalau makan mie instan tuh ya, manis kayak asin kayak tetap aja nggak bisa berhenti. Maklum ya, anak generasi micin. Kalau kurang asupan micin, aku lemas. Oke, saatnya penilaian. Jadi kalau aku pribadi, ini enak. Tekstur mie-nya tuh genyel-genyel. Rasanya itu kayak nggak terlalu medok, tapi kalian juga nggak bisa berhenti makan. Nah, jadi baik lagi ya, kalian lebih suka yang medok atau enggak. Terus ini less spicy ya daripada yang ini. Oke. Nah, tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka yang ini. Tada. Karena aku tipe orang yang suka makanan yang rasanya tuh strong. Terus kerasa kalau asin-asin yang manis-manis, pedas-pedas, atau di mix semua jadi kayak gado-gado, campur-campur kayak gitu juga gue suka. Nah, oke. Nah, aku sih lebih suka ini. Dan aku juga penggemar mie yang lebar. Jadi, kalau buat aku, personally aku lebih suka ini. Dua-duanya enak. Kembali ke selera kalian. Tapi kalau aku lebih sukanya yang ini. Enak.
Kalau yang ini mie apa? Apa? Oh, ini samyang. Ini nisin. Jadi, kalau buat aku personally, aku lebih suka samyang. Oke, berikutnya. Jadi, di carbonara-nya buat aku lebih suka yang samyang. Ini ya menurut aku ya, dua-duanya enak kok. Cuman karena satu lagi, aku memang suka mie lebar. Aku suka yang lebih pedas, aku lebih suka rasanya tuh medok gitu. Oke. Okay. Nah, yang kedua, rasa ayam pedas, bukan rasa carbonara. Guys, lihat ini, merah begini. Dan ini pasti yang masak belum aduk ini. Jadi aku aduk-aduk dulu ya, supaya bumbunya nyatu. Kalau nggak nyatu tuh nggak enak. Jadi kayak nggak rata, nanti ada yang tawar, ada yang enggak. Lihat nih, merah, wangi. Wangi banget. Terus mie-nya tuh kayak gemuk-gemuk gitu, kayak dilihat mata juga udah kayak jatuh cinta gimana gitu. Lihat tuh, 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 tuh. Jelek banget muka gue. Nah, ya gini. Nah, coba ya, kita coba ya. Ini enak loh. Mie tuh kayak kenyal-kenyal gitu. Terus dia nggak lebar, gemuk, kenyal. Ini enak. Dan pedesnya masih oke. Okay. Ih, jangan-jangan gue bisa tahu nih ini yang mana nih. Soalnya kayak rasanya tipikal banget deh. Tapi jujur ini enak kok. Dan satu porsinya, melimpah ruah, banyak banget. Terus kayak, kalau dilihat kan coklat-coklat gini, kadang orang kalau ngeliat warna kayak gini ya, dia tuh kayak mikirnya, ih kayak ini manis deh, kayak mie goreng. Jadi sebenarnya itu nggak manis. Ini tuh lebih ke arah asin, ada sedikit manis dan sedikit pedas. Tipe mie yang atau makanan yang kalau kalian duduk, makan, perlahan-lahan sambil nonton drakor, nah, nggak akan berhenti-berhenti terus aja gini. Enak nih, ini aku suka. Oke, ada satu mangkok lagi. Ini ya. Ada sumpit, ada garpu. Garpu aja kali ya, lebih gampang. Oke, aku aduk dulu ya. Nih, aduk-aduk dulu supaya lebih rata lagi. Lihat nih guys, kalau ada warnanya sih ini kayak kelihatan pedes banget nih. Ya wangi, jujur wanginya kurang atau hidung gue yang rusak ya, kayak nggak. Yang tadi itu semua kayak kecium wanginya, kalau ini enggak. Oh ada, tapi dikit. Gila, aku udah mulai pedes nih. Tapi aku masih bisa tahan. Karena, kalau menurut aku ya, selama ini yang pernah aku coba rasa cabai itu, tidak ada cabai yang pedesnya itu mengalahkan cabai favorit aku produksi anak bangsa. Cabai rawit! Gila, itu pedesnya mantap, men. Meledak, pecah di mulut. Wah, gila. Kalau nggak ada cabai rawit, hidup tuh berasa hampa. Banyakan ngomong ya gue. Nah ini. Oke. Nah ini nih, kita coba. Warnanya menggoda, lebih coklat. Wanginya jujur gue kurang kecium. Ini wanginya, kalau yang tadi-tadi kayak wanginya tuh semerbak gitu ya. Oke, kita coba aja ya. Hmm.
asin sedikit banget, pedas. Pedasnya itu kayak apa ya? Kayak begitu masuk mulut, kayak oh kerasa nih ini pedas loh, asin-asin dikit terus pedas. Nah, begitu udah diam di mulut, itu kayak mulai pecah pelan-pelan, merasuki jiwa, merasuki mulut lo, kayak pelan-pelan, pedas, nah levelnya sampai minyak lu telan, buset, pedasnya itu lebih kerasa lagi. Jadi kayak apa ya, pedasnya tuh stay gitu, kayak apa ya, kenangan di hati mantan gitu atau apa. Ya pokoknya pedasnya gitu sih, unik, aneh, tapi kalau yang seneng yang pedasnya pecah itu kayak bakalan suka banget sama ini. Tapi jujur, kalau dari segi wangi, buat aku kurang. Dari segi rasa, pedas menurut aku kurang medok. Jadi asin sedikit, manis sedikit banget, tapi pedas. Ya itu pedasnya itu kayak merasuk jiwa, merasuk mulut, merasuk hati gitu. Tapi enak sih. Atau emang aku yang rakus ya? Pasti apa juga enak. Apalagi yang micinnya banyak. Oke. Aku akan lanjut makan di belakang. Karena kalian semua bisa syok kalau tahu aku bisa makan 4 porsi kayak gini. Tidak, pencitraan aku akan rusak. Oke. Oke, jadi kalau untuk yang carbonara, tadi aku udah bilang buat aku personally dua-duanya enak, cuma beda rasa. Yang satu medok, yang satu enggak. Nah, terus juga aku lebih suka yang samyang karena mie-nya dia lebih lebar-lebar, springy teksturnya, dan ya itu rasanya lebih medok gitu. Oh ya, ini tadi aku belum bilang ini yang mana ya, ini yang mana. Oke. Nisin samyang. Oke. Nah, jadi ternyata ini adalah yang nisin. Dan yang ini yang pedesnya merasuk jiwa, ini adalah yang samyang. Jadi memang gak aneh ya kalau orang bilang, "Gila, samyang pedes banget." Ya emang pedes sih. Jujur aku cuma pernah makan satu kali. Dan itu pun cuma 1-2 suap. Jadi aku agak lupa-lupa ingat. Jadi kalau dikasih kayak gini juga aku bingung yang mana. Sambil aku cuma kayak lupa-lupa ingat aja. Waktu itu makan satu kali lah gitu. Tuh. Ya satu kali, bener satu kali. Nah, kalau untuk yang rasa yang pedas, buat aku juaranya adalah Isin. Aku lebih suka ini sih kalau personally. Jadi dua-duanya enak. Nah, ini tuh pedesnya buat aku pedes, tapi nggak gitu merasuk jiwa. Terus kayak rasanya tuh lebih nikmat aja gitu, kayak kayak mie goreng, ada rasa mie goreng tek-tek atau gimana ya, maklum ya lidahnya, lidah lokal. Jadi kayak ada kayak rasa sedikit mie tek-tek, tapi kayak ada rasa bumbu-bumbu Korea, enak deh. Terus mie-nya juga kenyal-kenyal. Nah, kayak gini. Tuh. Oke, jadi kalau buat aku, yang carbonara juaranya samyang. Dan kalau yang rasa ayam pedas, buat aku juaranya yang gekikara nisin. Nah, silakan mencoba sendiri, karena rasa itu sebenarnya adalah beda-beda tiap orang. Dan tiap orang beda-beda, beda-beda tiap orang. Ya, dan rasa itu sebenarnya pilihan juga sih. Kayak ada yang suka mie-nya tebal, ada yang suka mie-nya tipis, ada yang suka mie-nya gemuk ke samping, ada yang suka mie-nya gemuk ke depan. Jadi, selera juga sih guys. Silakan mencoba semuanya. Dan pedas. Oh, jujur, ini nih si samyang ini nih. Merasuk jiwa. Jadi kalau kalian pengen lip filler tapi belum kesampaian, coba makan samyang 3. Tolong jangan diikutin. Dan tolong disclaimer, jangan nonton video ini di saat malam-malam dan di saat Anda lapar, karena Anda pasti akan tergoda untuk buka lemari dan masak mie instan. Oke, thank you buat yang udah nonton. Aku bakalan review makanan-makanan lagi, dan aku juga bakalan share yang menurut aku enak tentunya. Dan semoga kalian suka reviewnya dan cukup membantu kalau kalian lagi galau. Aduh, mau makan yang mana dulu ya? Aduh, mau makan yang mana dulu ya? Aduh, makan yang mana dulu ya? Aduh, makan yang mana dulu ya? Nah, cukup membantu semoga. Dan semoga juga membantu kalian untuk lebih
cinta micin karena kita adalah generasi muda, generasi micin. Ayo merapat generasi micin. Sampai ketemu di video yang lain, video berikutnya jangan lupa like dan subscribe.